Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Galalovers, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya kembali. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian semuanya. Dan tak lupa juga, Mimin selalu mendoakan semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya semakin dilancarkan, serta senantiasa selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali bersama Mimin tentunya masih di channel YouTube Gala Sky Update yang akan kembali mengupdate info-info terbaru, menarik dan juga terhangat seputar baby seleb kesayangan kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan baby Gala Sky Andriansyah. Viral, beredar video Gala Sky diduga teringat mendiang baby Andriansyah ketika lakukan ini. Bikin nyesek. Namun guys, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semuanya nggak ketinggalan update terbaru seputar Baby Gala Sky dari channel kami selanjutnya. Dikutip dari wowkeren.com Jakarta, video Gala Sky serikali membuat netizen jadi terenyuh. Putra mendiang Vanessa Angel ini tampaknya merindukan sosok sang ayah yang telah pergi selama-lamanya. Gala Sky Andriansyah masih menjadi sorotan sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selama-lamanya pada 4 November 2021 lalu. Diketahui, kini Gala Sky diasuh dan dibesarkan oleh Haji Faisal yang melupakan keluarga Bibi Andriansyah. Sepanjang perjalanan, Gala Sky diperebutkan hak walinya oleh Haji Faisal dan Dodi Sudrajat yang merupakan ayah Vanessa Angel. Video bocah berusia hampir 2 tahun itu kerap berseliweran di media sosial. Kali ini beredar video ketika Gala Sky diajak tinju atau pos dengan tangan oleh orang-orang terdekat. Dihadapkan pada dua pilihan itu, Gala Sky memilih tos. Namun ternyata Gala mengatakan tos papi, seakan mengingat kebiasaan yang dilakukannya dengan Bibi Andriansyah. Tos papi, ucap Gala mengepalkan tangan disambut dengan aduan tos oleh seorang wanita berhijab dan juga seorang laki-laki. Video Gala Sky tersebut langsung ramai dikomentari warganet. Tak sedikit netizen ikut nyesek dan sedih karena Gala nelangsa ingat ayahnya yang telah tiada. Gala selalu ke papinya ya, kata akun warganet. Tos papi, Gala rindu, sambung yang lainnya. Gala ingat papi Hiana, seru warganet lainnya. Sementara itu, polemik keluarga yang terjadi antara ayah mendiang Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat dengan sang besan, Haji Faisal, ayah mendiang Bibi Andriansyah rupanya masih belum juga tuntas. Meski perwalian Gala Sky yang menjadi akar permasalahan mereka di awal telah diputuskan oleh hakim jatuh ke tangan Haji Faisal, namun agaknya hal ini tak bisa diterima begitu saja oleh Dodi Sudrajat. Pasalnya, kabar yang beredar menyebut jika Dodi telah resmi mengajukan banding atas hak wali cucunya tersebut. Bak tak terima kalah dari sang besan, Dodi Sudrajat disebut-sebut telah mengajukan banding sejak 25 April 2022 lalu. Haji Faisal sendiri mengaku bingung dengan sikap Dodi Sudrajat. Pasalnya, sebelum sidang putusan digelar, Dodi sendiri sesumbar mengaku ikhlas dan legowo kepada siapapun penerima hak wali sang cucu. Namun nyatanya, kini justru lagi-lagi masih dipermasalahkan. Nah guys, gimana nih pendapat kalian tentang video ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.